Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel aku. Okey, macam mana? Korang sihat tak? Okey, ni kita pun dah dapat pengumuman yang PKP pun dah longgar kan. So hari ni aku buat keputusan nak pergi tengok rumah aku. Sebab aku dah beli rumah. Cuma sepatutnya rumah aku ni plan dalam awal bulan 4 ni nak duduk dah, tapi dah disebabkan PKP, so tergendala sikit lah. Okay, so moga aku agak comot sikit je lah. Biasalah kita ride bawa motor panas terik macam ni. So ni lah rumah baru aku. Kalau korang nak tengok, sekarang aku duduk dekat quarters. So inilah rumah baru aku. Okey. Panas terik hari ni. Bawa motor jauh-jauh. Tinggal sikit je lagi rumah aku ni nak siap. Patutnya dah boleh siap dah, tinggal nak cat dengan pasang lampu, kipas, aircon semua. Siap dah lah. Itulah, jangan ucapkan lama dah siap ni. Tadi tu lah plan bertangguh-tangguh daripada bulan 12 waktu 1 2 kan. Bertangguh-tangguh lah sebab banyak masalah actually. Kalau kau nak tahu macam mozek ni, sebenarnya parking rumah aku ni tak ada mozek. Tapi aku ubah kontrak lah buat mozek ni. Tengok rumah sebelah dia tak ada mozek. Nak jadikan cerita, mula-mula aku ubah kontrak buat mozek ni, korang bayangkan dia boleh buat tinggi aku punya mozek ni sampaikan aku masuk kereta pun sangkut tau. Korang dapat bayangkan tak? Masuk kereta pun sangkut. Lepas tu masuk kereta tu sangkut, dia boleh bagi alasan macam-macam lah. Dengan kata orang cakap lah, dia bila aku tanya tu, dia cakap dia buat semua okey dah kan. Dia, yang lawak je guys, dia boleh suruh aku tinggikan kereta. Dia kata, abang ni kereta ni boleh ni tinggikan sikit ni, boleh lah masuk parking ni kan. Aku cakap, aku bayang kau buat mozek rumah aku ni elok, lepas tu kau pula buat dengan tinggi rendah, memang tak cantik kan. So guys, aku agak bengang lah masa tu sebab bukan murah kan. Kita bagi duit, kita cari duit pun susah kan. Aku bertekak jugalah dengan dia agak lama. Lepas tu aku minta balik duit lah. Cakap kalau ni repair balik kan. Nah, tapi memang tak boleh repair lah sebab dia dah buat tu dah siap. Masa dia buat tu aku nak pantau pun tak boleh sebab aku kerja kan. Nak pantau pun rumah ni agak jauh dengan rumah sekarang aku duduk. So bila aku datang tu dah siap tu, aku tengok, ya Robby, memang teruk lah kan. Mula-mula tu aku macam nak pejam mata jugalah kan. Tapi bila dah sorang-sorang mari tengok rumah aku, dia cakap, teruk sangat aku punya mozek ni kan. Lepas tu aku agak berbulu jugalah telinga aku. Last aku ambil keputusan, aku cakap dia buat balik. Nak tak nak kau buat balik kan. Tak kisahlah nak pecah macam mana ke, buat balik. Lepas dia mungkin lah sebab dia dah malas nak melayan aku bertekak. Aku sampai aku turut dia kat rumah. Dan dia keputusan dia pulang balik duit aku. So dan pulang balik duit aku, aku buat balik ni. Nanti aku tunjuk, aku buat gambar. Korang tengok aku pecahkan balik mozek ni. So yang inilah yang terbarunya. Ni pun agak tak puas hati sebenarnya, tapi boleh lah daripada sebelum ni. So inilah rumah aku guys. Sikit je lagi tinggal nak cat, pasang, lepas tu pasang kipas, lampu semua, settle lah. Harap-harap sebelum raya ni ke boleh settle kan. Ni je lah yang mampu aku sediakan untuk anak bini aku.
kan, nak beli banglo tak mampu kan, so dapat rumah ni pun alhamdulillah rezeki lah. And okay guys, aku rasa ini je lah. Aku tak tahu nak buat video apa hari ni sebab kan dah longgar sikit PKP ni, so aku fikir nak tengok rumah aku ni. Yelah 2 bulan dah tak tengok kan, tak apa jadi kan, alhamdulillah tak ada apa-apa kan. Ini je lah. Sekarang aku duduk dekat quarters, so perjalanan nak ke sini lebih kurang dalam setengah jam jugalah. Naik motor aku ni kalau lenjan tu mungkin lah boleh 15 minit, tapi aku pun tak adalah berani nak buat laju-laju kan. So inilah aku, taman aku. Aku harap lepas ni bila duduk rumah sendiri ni orang cakap apa, bebas sikit tu lah. Sebab sekarang pun aku duduk dalam quarters ni, dia agak terkongkong sikit lah. Kau faham-faham lah kan, askar kan. So guys, tak ada benda lah aku nak semak. Aku pun buat kosong je lah kan, nak buat macam mana kan. Aku tak tahu nak buat video apa. Kita jumpa video akan datang lah guys. Aku harap korang boleh support channel aku. And paling penting jangan lupa subscribe. Like, comment, subscribe. Okay guys, so jumpa lagi video yang seterusnya. Assalamualaikum.